Allah is calling you. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya sendiri sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya, itu belum dicatat. Kebaikan tidak. Baru dipikirkan, sudah ada pahalanya. Diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah. Saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Penolakan di hatinya. Setiap orang yang akan melakukan keburukan, pasti hatinya mengingkari. Allah is calling you to say